Ono kodrate kabeh iku wis dadi kersane jiwaraga lan ono cabang. Kita akan mengungkap sebuah misteri, apakah itu sebuah mitos, apakah itu sebuah fakta. Ayo bentuk timir tadi nama aku ning kono. Terima kasih teman-teman, ini pencapaian yang sungguh luar biasa. Mangsa tekdaya kula mangsa termong lakoni kersaning yang sokmo angkoro murko singkirono beniso perkoso sejatine manungso rogo iso iro yudo wicaksono jiwa rogo iso memayu ayu mimpawono. Jiwa rogo iso memayu malam teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kesayangan kita Waniora Reborn. Yes. Malam hari ini tentunya tidak seperti biasanya karena malam hari ini kita tidak live, karena malam hari ini kita akan upload video. Video ini kita ambil berdasarkan sebuah kisah nyata yang dialami oleh sebuah keluarga, seseorang dalam lingkup keluarga seperti itu, nggih. Jadi sesuatu hal yang terjadi tidak wajar dalam lingkup keluarga sendiri. Nah ini dia sesuatu cerita yang menarik teman-teman semuanya. Biasa sesuatu hal itu terjadi, niatan jahat, niatan tidak baik seseorang dilimpahkan atau ditujukan kepada orang lain. Sedangkan pada malam hari ini kita akan menyelesaikan, kita akan mengungkap semuanya, sebuah cerita, kisah nyata, kasus sesuatu hal yang janggal karena kembali lagi ulah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang menggunakan sesuatu yang jahat untuk tujuan kepentingannya pribadi, cuman terjadi dalam lingkup sebuah keluarga. Seseorang ini menjadi dikucilkan, seseorang ini menjadi menerima perlakuan yang tidak semestinya, tidak wajar, dibeda-bedakan. Banyak sekali yang dulunya disayang-sayang juga menjadi sesuatu hal. Ini ya mas ya, kemarahan tertuju kepada dirinya. Dan seseorang yang berada dalam lingkup keluarga itu sendiri pun menjadi sesuatu yang berubah 180 derajat jika melakukan kesalahan tidak di apa-apakan. Ini menimpa sebuah cerita, menimpa sebuah anak dengan keluarganya, bisa kita sebut orang tua atau orang tua dari pihak ya seperti itu. Oke, tanpa panjang lebar teman-teman semuanya, tentunya semua akan kita selesaikan dengan proses mediumisasi. Kita akan langsung gaskan mediator kita pada malam hari ini, Mas Semplok Prawiro Dirjo, tentunya sudah mempersiapkan diri dan kita akan langsung cus untuk mengungkap dan menyelesaikan semuanya malam ini. Oke, let's go. Mediumisasi akan segera kita mulai.
Sugenggalu, selamat malam. Assalamualaikum. Raisa Wangsulan. Selamat malam. Gak bisa jawab. Oh iso, bisa. Iya. Iya kang. Wani-wani ne. Wani-wani ne ngopo? Kowe ngundang aku tekan kene. Iya. Wis, kowe kudu tak lakoke. Mergo ana kahanan sing kudu dirampungi. Ora perlu dirampungi ben kabeh mlaku ngene iki wae. Ben mlaku ngene iki wae. Ora iso. Ora iso. Soale apa kabeh sing mok tumindakke, sing mok lakoke. Apa kowe ora iso iki? Menurutku isih iso kabeh. Menurutmu isih iso. Iya. Nek kanggoku menurutku ora iso. Mergone kuwi ming dinggo kepentingan pribadi ni dhewe. Kowe ngerti ra kan? Ngono kuwi. Dadi aku sing ra iso, ya. Mergo kabeh tumindakmu kuwi ngrugekke wong. Rasa aneh-aneh kan. Rasa ngingkir ke kowe. Yo, nek kowe iso tak jak omong ape-ape. Panganku. Kowe golek pangan. Yo. Golek pangan. Lah yo. Oh, dadi ora ana sing kongkon kuwi karemu dhewe. Wangi ngono kuwi golek pangan. Oh, ngewangi ngono kuwi golek pangan. Oh, berarti ngewangi. Berarti wis cetha rasa ditekoni ana sing kongkonan. Ngono. Eh kan, bener. Wis cukup kan, ya. Wis sak ngene. Padha-padha wis ngerti, kowe wis ngerti kabeh apa tujuanku tak undang. Aku ya wis ngerti kabeh apa sing arep mbok tumindakke. Kowe wis ngerti wong sing tak maksud. Ora masih ngewangi aku. Ora masih ngewangi kowe. Apa tujuanmu? Tujuanmu dikongkon. Tujuanmu dikongkon apa? Tujuanmu dikongkon ngopo? Ben kabeh dituruti karo wong tuane. Wong tuane? Iya. Oh. Ben omongane kabeh dirungokke karo wong tuane. Oh ngono. Iya. Kuwi wong liya. Apa sih mambu sedulur dhewe tak tekan? Ayo kowe anak mantun. Bu, ngono. Ya ben gampang diturut di kan bondo. Oh, masalahe kuwi. Ben kabeh senenge lho kuwi ta ora ono liyane sing diseneng. Oh, berarti ra ya wis. Wis ngrugekke wong to. Oh, ya kucing kudu edek. Ora ngrugekke liyane. Ya mesake. Ning lingkup isih sadulur, lingkup isih keluarga kaya ngono kuwi kebangetan ngerti ora? Ora. Kebangetan. Yen iso kabeh
dueni kowe dhewe. Oh ngono kuwi. Ngopo iki? Meri apa piye? Ora meri. Terus jan tujuane jinggo dhewe. Oh ngono kuwi tujuane. Apa jinggo dhewe? Yen dituruti apa-apa ne. Sing ngono kuwi lanang apa wedok? Wedok. Lanange ra melu-melu apa? Ngerti. Ngerti yo. Oh padha wae lanang wedok kuwi. Lanang wedok ngerti kabeh. Loro-loro ne seneng bondo. Iya, berarti kabeh kudu dirampungi. Ya. Ojo aku meneh isih tunggal mambu-mambu sedulur isih tegel kaya ngono kuwi. Ya, menungso kon bondo kudu tegel. Aku yo seneng nek dikongkon ngono kuwi. Ngono kuwi. Yo seneng soalnya kuwi dipangani. Ayo. Ora sar mbok culke. Percuma, ya. Dirungokke. Kabeh sing mau lakane mau tumindakke kaya ngono kuwi. Orang ngono bener iki kleru ngerti ra? Ora. Kowe padha wis nglarani wong kaya ngono kuwi. Aku ora nglarani sapa-sapa. Nek kowe ora mulai kaya ngono kuwi, kowe ora nuruti kekarepane menungso, ora bakal kowe tak usik-usik. Ini nek bengi iki kudu tak rampungi. Ya. Ngerti kowe. Ya. Ora iso. Kudu tak rampungi. Wegah. Terserah kowe arep ngomong wegah. Tanganku penakke iki, tanganku loro iki. Tanganmu loro. Yo. Ora peduli aku. Ya. Ora iso rampungi aku, gah. Aku sih butuh mangan seko sing kongkon aku. Ora iso. Wes kok ngendi ta asal-usul pun tak tengah. Seko ngendi kowe? Wetan kidul ngono kae. Wetan kidul. Ora iso ngrungokke aku. Wes ngrungokke rasah dundang-undang ora ono sing ngewangi kowe. Ora ono sing ngewangi aku. Ya wes. Ya. Wes ora krungu. Ora krungu. Tak mulai jalan aku mulai aku harus nyambut gawe meneh. Kowe harus nyambut gawe meneh. Jalan aku. Jalan aku. Yo yo. Ana tunggale ora kowe? Ora ana aku dhewe. Kowe dhewe. Ora ana tunggale. Ora. Wis pirang suwe le mung kowe ngono kuwi. Suwe. Pirang suwe. Rong tahun punjul. Masya Allah. Rong tahun aku. Ayo kecil ke aku. Ojo diusik-usik meneh kawianku. Aku sih butuh mangan. Gue butuh mangan. Ojo lo aku. Tak kei pangan yang butuh mangan. Ini gue leren suka kawianmu. Udah, gue nyabut kawi. Udah, oleh mandek. Kutu diterus ke. Kutu diterus ke. Pusing mbok ora kabeh. Ikang. Kang tak ngaro iki kabeh. Sak pusing mbok ora ipune. Jenenge anak manut mesti karo ibune. Ya ya. Ya wis, berarti nek caramu kaya ngono, kowe ora gelem leren tak jak omong apik-apik. Ora iso leren. Ya kepaksa. Aku mit nek kabeh kudu bengi iki tak rampungi ben kabeh kahanan ora kaya sing mbok karepke. Gak leren aku. Siji kowe wis nggawe kontran-kontran kowe nggawe arep rusake hubungane ning sedulur. Efekmu sing liyane luwih elek. Nek mung dineng-neng dhewe, dong ora kowe. Ora. Ora. Yo, ben dong. Yo. Lereno. Iso leren ora kira-kira? Ora. Ora arep leren. Dolan iso kene tak mareke kabeh iki engko. Arep mok mareke kabeh. Tak tambani kabeh. Ning kowe manut to. Ora. Yo.
warga. Lel manut kowe iki duduk sapa ya aku. Oh. Aku duduk sapa sapamu. Nek tak kongkon tu minta sing luwe HP. Ora gelem. Ora gelem. Penak ngene iki pisan. Oh, wis penak ngono kuwi. Wis, nek pilihanmu wis penak kaya ngono kuwi, kudu di rampungi ya. Oga. Kowe sing rampung apa aku sing? Ayo jol aku sok kene sesuk tak rampungi kowe. Kok ndadak enteni sesuk? Aku ra pengen aku sok kene. Bengi iki rampung. Ayo jol aku sok kene. Wis ngono kuwi ya. Angger aku jol sok kene. Ayo ngono kuwi. Rampungi kabeh. Wis aku wis ra iso guneman meneh, aku ra iso ngomong karo kowe meneh nganggo cara sing apik. Ora. Terpaksa aku kudu tak rampungi. Weh. Ya. Apa arep dijal meneh? Ayo culno. Culno. Iso tak mari kita. Ngene wae, aku arep ngene iki wae. Kepenak. Wis. Yo marekno tanganmu kuwi. Marekno tanganmu. Ngopo? Ora iso nyerang aku tanganmu kuwi. Ora iso. Oh, iki sing tak gunake kabeh. Ya nek kurang aku suara aku di mare iki ya. Oh, entuk kan. Wes, penak. Yo, ben foto. Sing aku kono melu ngrasake ya, Kang ya. Oh, urusanku. Ya dadi urusanku. Oke, teman-teman semuanya, seperti itu tadi ya, terpaksa proses mediasi kita lakukan untuk menuntaskan sebuah permasalahan di dalam sebuah keluarga, di dalam keluarga sendiri ya, yang begitu tega melakukan sesuatu kepada masih familinya sendiri. Hal yang susah diterima, cuman realita apa adanya. Bukan, bahkan non sewu, mohon maaf, tidak menyalahgunakan sesuatu itu untuk menyakiti atau membuat sesuatu yang tidak benar kepada orang lain, justru ini dilakukan di dalam keluarga. Oke, semoga video pada malam hari ini yang kita suguhkan ada manfaat, ada hikmah, ada pencerahan pengetahuan di dalamnya selain membawa hiburan. Tentunya bahwa sesuatu hal itu bisa, sosok pengaruh jin itu bisa membutakan atau mempengaruhi pikiran seseorang, bahkan saudaranya sendiri. Oke, seperti itu, kita akan berjumpa di video upload kita berikutnya, next dengan cerita sesuatu yang baru. Saya akhiri sekian, cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap salam Waniora Ribon. Yes.